Sahabat, terkadang cara kita mengerjakan tugas kita berbeda-beda caranya. Untuk penulisan skripsi, tesis, atau disertasi, terkadang kita membuat tiap bab atau tiap pasal itu dalam satu file atau filenya masing-masing. Terkadang kemudian kampus menuntut kita untuk menjadikan satu. Jadi yang sudah dikerjakan dikumpulkan menjadi satu. Sahabat, dalam contoh ini terdapat 10 halaman yang terdiri dari al-faslul awal. Kemudian ada footnote-nya diawali angka 1. Kemudian ada al-faslul tsani, al-faslul tsalits. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dari tugas yang sahabat miliki. Di masing-masing halaman mempunyai footnote, kemudian ada yang tidak sesuai atau kurang menjorok ke dalam sesuai dengan aturan. Nanti kita akan atur bersama bagaimana mengatur dengan cepat. Di sini ada bab 2 atau fasal 2. Footnote-nya melanjutkan dari al-faslu al-awwal. Di sini lanjutan, kemudian ada footnote yang belum sesuai. Pada al-faslu tsalits kita perhatikan masih melanjutkan dari nomor atau angka footnote yang sebelumnya. Kita perhatikan, kita scroll ke bawah sampai halaman 10. Di sini belum sesuai dengan aturan, belum menjorok ke dalam. Baik, caranya adalah kita arahkan kursor kita pada akhir dari al-faslu al-awwal, atau kita arahkan pada paling akhir bab pertama. Kemudian kita klik layout, kemudian kita klik bricks. Di situ ada next piece, kita tekan. Ketika spasi ke bawah, kita bisa delete agar rapi. Dan kita perhatikan pada al-faslu as-sani, footnote yang ada adalah secara otomatis dia berubah menjadi satu. Kemudian kita scroll lagi, kita gulung lagi pada akhir dari kemudian kita letakkan kursor kita pada akhir dari halaman al-faslu tsani. Kita klik layout bricks, kemudian next page. Ketika spasi ke bawah, kita tekan delete untuk merapikan. Dan kita lihat al-faslu as-salis footnote-nya sudah menjadi angka 1. Selanjutnya, bagaimana kita merapikan footnote dengan cepat? Caranya adalah Ctrl A, klik pada footnote, kemudian klik Ctrl A, kemudian kita tekan yang atas itu sesuai dengan contoh. Kita tekan, kemudian kita klik Justify, kemudian kita lihat hasilnya. Kita scroll ke bawah, yang tadi di paling akhir itu tidak masuk, sekarang sudah masuk. Kita perhatikan hasilnya, dengan langkah beberapa saja sudah rapi. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru dari kami. Jangan lupa like
and share agar orang lain bisa memanfaatkan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.